Kata orang, uang itu penting sekali di dalam hidup ini. Segala sesuatu pasti butuh uang pada ujung-ujungnya. Mau makan, butuh uang. Mau nonton, butuh uang. Mau rumah, butuh uang. Kalau sakit juga di masa pandemi, juga butuh uang. Jadi, benar bukan? Bahwa uang itu penting sekali. Mengapa? Karena untuk bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, kita harus membeli. Dan untuk bisa membeli, kita butuh uang. Memang benar, uang itu penting. Dan uang hampir bisa digunakan untuk membeli segala sesuatu yang kita inginkan. Namun, uang tidak bisa membeli segala sesuatu pada faktanya. Termasuk keselamatan di dalam Kristus dan kasih karunia Allah bagi orang percaya. Keselamatan adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikasihinya dan dipilihnya sejak semula. Sedangkan karunia Allah adalah rahmat Allah untuk memperlengkapi umatnya dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Allah dan menjadi saksi kepada sesama bagi hormat dan kemuliaannya. Dan semua itu tidak dapat dibeli karena diberikan gratis oleh Allah bagi semua orang yang dikasihinya dan dipilihnya oleh semula. Kisah para Rasul 8 ayat 20 berkata, binasalah kiranya uang itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Mari kita menjalani kehidupan kita tidak hanya mengandalkan uang, tetapi juga kasih karunia Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.